Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Solma, ibu dari YouTuber Savas Fresh, nekat mendatangi rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kedatangannya untuk meminta maaf atas perilaku sang anak. Perempuan parubaya itu ditemani oleh seorang keluarga datang tanpa membuat janji dengan menantu Krisdayanti tersebut. Momen kedatangan Solma diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi Senin 20 September 2021. Solma sendiri datang jauh-jauh dari Palembang untuk meminta maaf. Berurai air mata, ia berharap Atta Halilintar mencabut laporan terhadap Savas Fresh. Perjuangan Solma bertemu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah cukup memakan waktu. Selama beberapa jam ia terduduk di depan gerbang rumah. Solma bahkan berencana melakukan aksi nekat agar dapat bertemu pasangan yang menikah pada 3 April 2021 itu. Ia rela menginap di depan rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hingga dibukakan pintu. Setelah menunggu beberapa jam, penantian Solma berbuah manis. Ia akhirnya dipersilakan masuk oleh satpam penjaga rumah Atta Halilintar. Belum diketahui bagaimana hasil pertemuan tersebut. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ajis Andriansyah mengatakan pihaknya telah menangkap Savas Fresh atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Savas ditangkap di kediamannya pada pekan lalu. Atta Halilintar diam-diam memang melaporkan YouTuber tersebut pada bulan lalu. Atta Halilintar juga sudah dimintai keterangannya. Ada video apa? Saya mau suami saya. Tapi beralih lah. Banyak gitu loh. Tadinya saya... Ya udah lah sih, gak mau ambil pusing.